Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Adnan di pelajaran PJOK. Apa kabar kalian hari ini? Pak Adnan harapkan kalian sehat dan senantiasa menjaga kesehatan, ya. Apakah kalian rindu dengan suasana lapangan ini? Ya. Pak Adnan tahu kalian rindu dengan suasana lapangan dan suasana sekolah ataupun suasana teman-teman kalian, ya. Namun harus ingat kita sedang dalam kondisi pandemi, jadi usahakan selalu stay di rumah dan tentu saja menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, ya. Hari ini Pak Adnan akan menjelaskan beberapa materi yang akan Pak Adnan berikan ke kalian. Namun sebelum itu, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, apalagi kira-kira? Ya, sebelum mulai ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Seperti yang kalian ketahui dan sudah Pak Adnan jelaskan, pemanasan ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis. Nah, pemanasan statis apa, Pak? Yang dia pemanasan dinamis yang bergerak. Ya. Kita mulai dengan pemanasan statis dulu. Ya, itu sama-sama 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan jadi tarik, tangan kanannya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas, tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya disambungkan, angkat ke atas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bawa kakinya. Bentikan ke samping kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Angkat kaki kanannya. Seimbangkan sampai ke perut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Lipat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah pemanasan statis. Kita coba pemanasan dinamis. Seperti yang Pak Adnan ungkapkan tadi, pemanasan dinamis adalah pemanasan yang bergerak, tidak ditahan, ya. Tahan di pinggang. Mulai dari kepala terlebih dahulu. Bawa ke atas, siap mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan, samping kiri, patahkan. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 5, 6, 7, 8. Putar. 1, 2, 3, 4. Balik arahnya, pelan-pelan, ya. 5, 6, 7, 8. Tangan di depan, buka tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat tangannya ke atas.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Letter S. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tangan di pinggang. Putar. Satu, dua, tiga, empat, balik arah, lima, enam, tujuh, delapan. Lututnya. Satu, dua, tiga, empat, balik arah, lima, enam, tujuh, delapan. Putar kakinya. Satu, dua, tiga, empat, balik arah, lima, enam, tujuh, delapan. Kiri. Satu, dua, tiga, empat, balik arah, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, selesai pemanasan statis dan dinamis, kalian bisa lanjutkan dengan berlari. Berlarinya seperti biasa kita di sekolah, boleh berkeliling rumah, boleh bolak-balik, silahkan. Mau 3 menit, 5 menit, silahkan. Yang penting jantung kalian siap untuk berolahraga, siap untuk berkegiatan ya. Jadi agak tinggi jantungnya ya, detak jantungnya mah. Bolak-balik silahkan, keliling rumah silahkan ya. Setelah itu boleh kalian istirahat dulu, minum dulu sejenak seperti biasa ketika pembelajaran PAD ya. Setelah istirahat, setelah minum, kita masuk ke materi. Materi hari ini untuk kelas 4 adalah atletik. Kalian tahu atletik? Nah, atletik adalah salah satu, bisa disebut ibu dari semua olahraga, karena gerakan dasarnya semua ada di sana. Mulai dari berlari, jalan, lompat, loncat, lempar, dan lain sebagainya ya. Jadi atletik itu adalah salah satu olahraga tertua ya, itu. Nah, untuk kelas 4 materi atletiknya adalah lari gawang. Nah, ada yang tahu lari gawang seperti apa? Pak, lari yang menggunakan gawang katanya. Bukan gawang sepak bola ya. Ya, dalam istilah atletik ada disebut lari gawang. Itu adalah olahraga yang memadukan antara lari dan lompat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Adan akan coba contohkan. Namun di sini akan mencoba kita memodifikasi sebuah permainan yang menyerupai lari gawang. Nah, sebelum mulai ke materi, kalian harus mempersiapkan dulu peralatannya. Peralatannya mudah dan insya Allah akan mudah didapatkan. Mungkin di rumah kalian juga ada. Nah, peralatannya silakan. Yang biasa Pak Adnan pergunakan untuk lompat adalah kardus bekas, ataupun bisa menggunakan tempat sampah, silakan. Yang penting bersih. Ataupun apa yang kalian dapatkan di rumah yang tingginya cukup untuk kalian lompat, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya, agar kalian maksimal juga lompatnya. Tidak terlalu, karena misalkan terlalu pendek alatnya, kalian lompatnya jadi pendek, tidak. Atau misalkan terlalu tinggi, terlalu sulit lompatnya, tidak. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian, atau sesuaikan dengan ada yang, apa yang ada di rumah kalian ya. Nah, Padan siapkan dulu peralatannya. Nah, setelah kalian dapatkan peralatannya, kalian buat arena lapangan seperti ini kurang lebih. Nah, silakan kalian buat jarak. Buat jarak, misalkan perlompatan ada sekitar 3-5 meter atau 2-5 meter, silakan. Nah, boleh. Kalau misalkan ada cones lebih bagus, kalian tandai dulu. Kalian kasih tanda untuk memulainya dan tanda untuk mengakhirinya, misalkan sampai ujung. Nah, sampai ujung. Nah, kalian sesuaikan jumlah lompatannya ada berapa. Baiknya sih 5 ya. 5 kalau misalkan ada 5 lompatan. Nah, pada juga ini menggunakan box file yang ada di ruang guru, boleh bisa dimanfaatkan. Yang penting tingginya sesuai, tidak terlalu tinggi ya.
Dan juga Pak Aden menggunakan tempat sampah yang tersedia dan sudah dibersihkan, ya. Nah, seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Gambaran mengenai arena ataupun setting untuk pembelajaran lari gawang atau modifikasi lari gawang. Nah, ini ada beberapa tantangan untuk kalian lompati. Nah, kembali ke yang tadi. Lari gawang adalah olahraga yang memadukan antara lari dan lompat. Nah, di sini kita awali dulu dengan lari. Kan tadi sudah pemanasan, ya. Sudah agak panas badannya. Nah, kita sekarang masuk ke materi, yaitu lari gawang. Nah, sekarang Pak Dan akan contohkan dulu pelan-pelan. Pelan-pelan, mudah, ya. Kalian sudah mempersiapkan seperti ini. Kalian mulai sekarang, misalkan kalau misalkan tidak ada coach ataupun apa, silakan untuk jadi penanda. Kalian lari dari sini. Pak Dan cobakan pelan-pelan, ya. Lalu lompat. Lompat. Lompat, lompat, lompat. Sampai ke ujung, silakan balik lagi. Lompat, 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 lompat. Ya, usahakan lompatannya tidak menendang atau mengenai apa yang kalian lompati. Ya, makanya Pak Adnan instruksikan untuk tidak terlalu rendah. Kalau misalkan terlalu rendah, dikhawatirkan kalian lompatnya tidak maksimal. Misalkan hanya kons kecil, kalian akan lompat seperti ini. Itu tidak akan maksimal, ya, gerakannya. Kan sangat disayangkan, ya. Jadi ketika kalian melakukan gerakan, usahakan gerakannya yang maksimal, ya. Buat badan kalian bugar, ya. Sekarang Pak Adnan ulangi. Coba Pak Adnan pindahkan dulu kameranya supaya kalian melihat cukup jelas bagaimana teknik lompatannya atau cara melompatnya. Di sini, ya. Ya, sekilas. Ya. Ya, mulai dari berlari, ya. Lompat. Hop. 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 Lalu balik lagi. Hop. 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 Ya. Nah, itu adalah salah satu modifikasi dari lari gawang yang bisa kalian lakukan juga di rumah. Bisa kalian pergunakan peralatan yang ada di rumah. Nah, setelah seperti itu, silakan kalian istirahat dulu. Nah, dan jangan lupa ketika kalian melakukan modifikasi lari gawang yang tadi, sambil kalian hitung juga waktunya, karena di modul yang sudah Pak Adnan berikan, di situ ada tertera lari gawang modifikasi. Misalkan kalian melakukan berapa menit di sana, silakan kalian hitung. Pakai stopwatch boleh, pakai HP boleh. Berapa menit kalian melakukannya? Lalu berapa kali pengulangan kalian melakukannya? 1, 2, 3, 4. Silakan. Berapa kali melakukan pengulangan? 1, 2, 3, 4. Misalkan mau istirahat dulu, Pak, 3 menit, silakan. Udah, misalkan kalian sudah melakukan 10 balikan, istirahat dulu, Pak, minum dulu, silakan. Lalu lakukan lagi, misalkan 10 kali lagi, silakan. Ya. Yang penting tidak berlebihan, ya, dan tidak terlalu sedikit juga. Ya. Sesudah seperti itu, kalian bisa memodifikasi. Modifikasi apa, Pak? Nah, kita coba menggunakan permainan. Nah, permainannya mudah. Nah, kalau misalkan di sini pada tersedia bola yang mungkin pernah juga kalian pergunakan ketika pelajaran kejiokan dan padnan. Nah, misalkan ataupun bisa menggunakan apapun yang ada di rumah kalian. Misalkan buku boleh, silakan. Ataupun apa yang bisa kalian bawa, bisa kalian ambil. Nah, tata caranya adalah kita simpan, misalkan kalau misalkan ada di rumah kalian ember ataupun kardus bekas, silahkan, ataupun baskom, misalkan bisa kalian simpan di sini untuk menyimpan bolanya, ya.
Nah, pertama-tama kita simpan dulu bolanya di sana, di ujung sana. Nah, simpan di ujung. Di tempat kalian ditandain yang tadi. Untuk kalian mengambil bolanya. Gerakannya sama. Nah, gerakannya sama seperti tadi. Nah, tapi kita tambah dengan tantangan mengambil bola. Bolanya ada berapa, Pak? Silakan. Kalau pada di sana ada 5. Misalkan kalian simpan buku 5 di sana. Silakan. Nah, gerakannya sama seperti tadi. Lari, lompat, 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 lompat. Ambil satu dulu bolanya. Balik lagi ke sini, simpan bolanya satu. Balik lagi ke sana, ambil yang kedua, ambil ketiga sampai habis, ya. Pada mulai, ya. Sama gerakannya seperti tadi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, lumayan juga, capek ya. Alhamdulillah, berkeringat, sehat. Nah, itu adalah contoh permainan modifikasi lari gawang. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi misalkan hanya pengulangan saja. Kalau sekarang ada target yang harus kita bawa. Bisa bola, buku, kertas atau apapun yang bisa kalian bawa. Jangan yang terlalu besar. Ya. Tuh. Jadi badan harapkan meskipun kalian di rumah harus selalu senantiasa menjaga kesehatan dengan berolahraga. Alhamdulillah badan juga berkeringat, lumayan lelah juga sambil berbicara. Nah, boleh ketika kalian sudah melakukan ini, kalian istirahat dulu dan jangan lupa dihitung lagi berapa kali kalian melakukannya, pengulangannya berapa, berapa menit kalian melakukannya, dan silakan isi di sana di modul yang sudah kalian dapatkan. Dan yang terakhir ada apa yang kalian lakukan? Ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Misalkan aku menggunakan ini untuk peralatannya. Silakan kalian ceritakan. Kesulitannya apa? Silakan kalian ceritakan juga. Kesenangannya juga silakan kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri, ya. Di situ ada tersedia kolomnya. Oke? Semoga kalian paham dan semoga badan doakan selalu sehat. Jangan lupa selalu senantiasa berolahraga di rumah minimal 30 menit baiknya untuk kalian, tapi ingat dengan intensitas yang sesuai dengan kemampuan tubuh kalian. Jangan terlalu memaksakan. Ya. Oke. Cukup dari Pak Adnan materi hari ini, sekian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pendinginan dulu. Nah, sekarang kita pendinginan. Peringannya mudah, hanya menggerak-gerakkan tangan, melemaskan tangannya, napasnya diatur, lalu gerakan kaki, sekali-kali gerakan kaki, lalu gerakan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tutup dengan doa, doa dalam hati untuk menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke, berasa selesai. Pada akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.